Ya pemirsa, Ramadan merupakan bulan suci yang penuh hikmah. Sebab selain menahan diri dari rasa lapar dan haus, akan tetapi juga sebagai bulan pelatihan bagi umat muslim. Di antaranya yaitu melatih kesabaran dan meningkatkan disiplin terhadap waktu dan kewajiban. Tidak hanya menjadi kewajiban dan memiliki arti untuk menahan diri dari rasa haus dan lapar. Namun puasa di bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah bagi umat muslim untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih sabar. Seperti disampaikan Ustadz Perlindungan Hasibuan yang merupakan salah satu tokoh agama di Kabupaten Batanghari, bahwa menurutnya dengan berpuasa selama satu bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, seluruh umat muslim dilatih untuk bersikap dan bersifat sabar dalam menghadapi berbagai masalah. Dan di mana kita dilatih untuk bersikap dan bersifat sabar dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Tentunya yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan pelatihan Ramadan ini, kita mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Selain itu, bulan Ramadan juga mengajarkan umat muslim untuk meningkatkan disiplin terhadap waktu dan kewajiban, terutama dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran Islam secara kafah. Salah satunya meningkatkan kualitas ibadah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yordana Atrio, Jambi TV.